Ih, apaan ya? Ular apa nak? Wah, flying snake ini om. Enggak, yang ular terbang itu? Ular terbang, kalau di outfit mah ular lidi ya mah. Ular lidi? Tapi nggak tahu jenis apa. Ini nanti dia tempunya nih om. Hah? Tempunya ini flying snake ini. Mesti tanya ke Panji jenisnya apa ya. Entah kita tunggu dia dah. Ya. Tanya om. Yang beda ya? Motifnya merah. Motifnya kayak gini tuh. Ini Sumatera punya nih ya, ih cakep ini. Ini biru bisa nggak nih? Enggak. Ini nggak berbisa dia? Enggak. Makanannya apa adanya titik? Kalau di alam biasanya serangga ya, kayak serangga gitu. Cicek-cicekan ya? Cicek. Emang di hutan ada cicek? Nggak ada kali? Serangga. Serangga lah ya? Kayak apa ya? Pasti digigit loh. Kopi tuh ngapain tadi? Kresek-kresek mau nunggu air matang. Tiba-tiba? Kresek-kresek. Pas lihat ke atas. Oh. Aku es dengan hati. Dia gigit nggak sih ya? Enggak. Kalau misalnya megangnya kita nggak keras, nggak gigit. Tapi keren. Motifnya keren. Langka ini. Sudah. Ya. Baik kok. Nggak berani gua. Kuset dia mau nyerang-nyerang gua, Ti. Nggak nyerang. Disangkanya ranting itu. Oh. Nanti kita tunggu si Panji aja ya. Tapi soalnya keren, biasanya enggak gini motifnya, flying snake. Iya, iya. Panji sambil nunggu kita bikin kopi. Ya kopi dong yuk, ngopi. Iya, kita ngopi. Ti lapar, Ti? Lapar. Heeh. Nunggu Panji datang ya. Iya. Kita masak berarti simpen di mana ya? Taruh di karung enggak ada? Kan nyari karung dulu ya. Ya udah cari itu deh, apa namanya? Wah, kan di sini aja. Oh iya. Oh, memang tas wagler ini seberaguna ya? Seberaguna. Belinya di mana? Di Wagler Store Panju Petualang. Oke, nanti ada di kontak deskripsi ya. Sama di apa di sini nih, ntar di bawah sini ntar ada nih Wagler Store. Aus sih. Aus sih. Cuman minuman gua enggak kebawa. Ntar minum air ini aja kopi. Om. Ini emang bisa tas serbaguna ini. Iya. Tuh, lihat dia masuk sendiri. Tadi katanya dapat ular. Dapat ular juga. Mana? Lihat dong. Iya. Woi, dikantong. Kirain dia gede. Jadi bukan buat barang aja, buat ular juga bisa. Dapat asli. Di sini. Di situ. Dapat ya. Nih. Tuh. Kita dapat baung. Baung Sumatera gede banget. Nih, ular apa itu? Ini. Keren banget ya. Oh, Pak. Apa nih jenisnya? Chrysophelia paradisi. Wih, flying snake. Flying snake. Bukan, bener kan? Teman-teman. Ini Chrysophelia paradis. Ini ular flying snake dan ini jago banget berenang loh. Lihat ya. Wow. Ya serius nih, kalau di air. Wow. Keren. Jadi ular ini itu punya tulang rusuk yang bisa dipipihkan. Jadi kalau misalkan kita
Tuh, lihat ya, dia tampan nih. Iya. Nih, lihat teman-teman nih. Tuh. Oh. Jadi banget. Jadi kalau misalkan dia dijatuhin gini, tuh, badannya mipih. Oh. Lihat enggak sih? Nih. Kelihatan enggak? Ya, satu nih, dari sini. Satu, dua, tiga. Tuh. Oh iya. Makanya flying snake. Makanya disebutnya dia flying snake atau ular terbang. Sebetulnya bukan terbang, ular ini tuh meluncur dari atas pohon ke pohon yang satunya untuk berburu cecak. Oh. Ini makannya cecak dan ini yang paradis. Chrysophelia paradisi. Warnanya basically hijau. Tapi dari kepala sampai ke ekor ada totol-totol merah dan ini cakep banget. Gokil. Dapat aja Opik. Ya udah pegang kenangan-kenangan dari Jambi itu gua sampling apa man boleh. Boleh. Ini masih enggak dilindungi. Dan di Sumatera emang populasinya kayak tali picis di kita. Oh, banyak ya? Iya, tali picis ada juga. Cuma ini lebih banyak. Iya, Opik kan ngomongnya tadi apa? Tali picis ya benar. Dapat di mana ceritanya Opik? Opik lagi ngopi, set, pas lihat ke atas. Pas nanti bantuin kita shooting di situ. Ambil ini. Jalan, Opik sendiri yang lihat makanya enggak sempat ke itu pas nangkep. Nah, mungkin tadi pas bikin tenda kayaknya lagi istirahat ya ke goyang-goyang ya. Oh, iya gerak kali ya. Mungkin jatuh. Ya. Jatuh. Taruh lagi aja, A. Ini ayo. Mana ya. Pedang? Ini langsung di eksekusi. Mah mau dimasak apa ini, Mah? Bumbu apa ya namanya? Kayak dabu-dabu. Bukan dabu-dabu. Buda-buda? Enggak, berarti terayaki, terayaki. Oh, kalau terayaki berarti harus dipotong pinggir-pinggir. Jadi ini mah tugasnya Amuksin sama Apikri. Jadi kita potong pinggir gini aja, Apikri, Amuksin. Kepalanya nanti belah dua, biar nanti digoreng dulu sama nanti diolah. Ini duri dibuang semua aja. Oke, teman-teman. Aku mau bantuin buat nyari ikan lagi. Nah, ini ada kayak kubangan juga, teman-teman. Beda kalau itu kan ada air terjunnya. Ini kayaknya kering, tadi air terjun nih. Nah, ini mungkin ada ikan juga di sini nih, Mas Bud. Kita coba untuk kokodok lagi tapi di sini. Ih, apa nih? Berbeti. Ikan kali. Berbes. Barusan gua lihat kayak ada uap. Kayak apa? Udara luar. Apaan? Hah? Enggak tahu. Besar di air nih kalau untuk di Indonesia. Oh iya ini biuku nih. Itu lumutan. Udah lumutan ini patoknya ya? Udah lumutan. Hah? Gua pikir apaan? Nabrak-nabrak kaki. Genyal-genyal berat coba kita review di orang. Nih, teman-teman. Biuku. Ini jenis kura-kura dari Sumatera dan Kalimantan. Kura air. Blimbing apa sih? Tongtong atau apa gitu, gua lupa. Yang jelas dia ini kura pemakan ikan, predatornya ikan. Dagingnya tebal juga ya. Hah?
tebal. Dagingnya tebal loh, nih, tuh. Tapi kalau ke manusia gigit. Tuh, belawaknya coba. Biuku itu punya rahang atau paruh yang tajam, paruh tunggal yang tajam. Jadi kalau misalkan kita coba goda kayak gini, ini biasanya buka rahang dia. Nih, coba kita kasih ini ya, kayu keras ini ya. Coba kasih ini. Kita uji seberapa kuat sih biuku punya rahang. Kita uji. Nih, suruh dia mangap dulu. Biasanya dia mangap tuh sambil buka rahangnya. Guys. Tajam banget, Ah. Udah jempolnya sepotong ini curug. Ngeri. Biuku tartal, teman-teman. Dari Sumatera. Ini kalau misalkan kalian lihat di pinggir sungai ada batu yang berjemur. Ini bukan batu, guys. Udah kayak batu ya lumutnya. Ini bukan batu, ini kura-kura air jenis biuku. Nah, dia ada kayak lumut-lumut sampai ke kepala-kepala juga tuh. Nah, ini menandakan umurnya yang udah tua banget, teman-teman. Dan ini juga berlumut. Tuh. Wow. Gak ada ikan lah. Habis sama biuku pasti. Oh, dia makan ikan ya? Ya iyalah, ini predator ikan. Gila. Coba kita suruh salam lestari aja lah. Iya. Karena biuku ini adalah jenis kura-kura air yang sudah dilindungi AOP. Oh, dilindungi. Iya. Dia bisa sampai panjang maksimalnya itu ke 1,5 meter dengan diameter 50 cm ke samping. Jadi ini kura-kura air terbesar di Indonesia. Nih. Ini berarti sekitar hampir 10 kiloan. Kuat deh, Pak. Gokil sih ini sih. Keren ya. Kita suruh balik ke air aja ya. Iya. Kasihan. Ayo, kamu nyari ikan lagi sana. Salam lestari. Salam lestari. Ya. Gue penasaran masuk hutan deh. Oh. Mau pada RP nggak? Abuk Sin. Katanya mau ngajarin gue cari itu burung. Oh iya, gampang. Yuk, aku pikir. Ayo, yuk. Pak Padika, lo mau di camp dulu? Atau mau ikut RP? Tapi bagi tim. Ayo, ayo. Ayo, sini dong. Ayo, Kak. Ayo, ayo. Ayo, sini. Nah, kita bagi tim nih. Gue, Mas Ucin, Alpik, ke arah sana. Terus Pak Dika, Aeka, sama Putra, ke arah mana? Sana. Can even find the strength.